Selamat sejahtera, selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azmi. So, hari ini kita akan mempelajari pendidikan moral tingkatan 1, iaitu hari ini kita akan masuk unit 6. Di mana dalam unit 6 ini kita akan mempelajari hubungan mesra keluarga bahagia. Okey. Unit 6 ini masih lagi dalam bidang diri, keluarga dan juga persahabatan. Tanpa membuang masa, mari kita lihat slide kita yang pertama. Okey, seperti yang anda dapat lihat dalam slide saya ini. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai unit 6, hubungan mesra keluarga bahagia. Okey, dalam unit ini anda semua akan belajar mengenai cara menyayangi anggota keluarga. Yang kedua, kepentingan menyayangi anggota keluarga. Yang ketiga, merangka aktiviti untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Yang keempat, menunjukkan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga selepas anda mempelajari tajuk ini. Yang kelima, melibatkan diri dalam aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Manakala nilai yang kita akan kupas pada hari ini, yang kita akan lihat pada hari ini, yang pertama, hormat. Okey. Hormat kita kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, toleransi. Okey. Tolak ansur antara ahli anggota keluarga. Yang ketiga, kasih sayang. Yang keempat, hemah tinggi. Yang kelima, berterima kasih. Dan yang keenam, bertanggung jawab. Okey. Kita terus kepada cara menyayangi anggota keluarga. Macam mana kita nak menyayangi anggota keluarga? Yang pertama, memberikan layanan yang sopan, terutama kepada orang tua dan juga anak kecil. Kenapa anak kecil? Sebab anak-anak ini akan mempelajari sifat yang ditunjukkan di hadapan dia. Kalau sifat yang ditunjukkan itu buruk, maka dia akan proses dalam otak dia. Okey. Perbuatan buruk tu adalah perbuatan yang biasa, normal. Okey. Sebab itu, kita perlu memberikan layanan yang sopan kepada anak-anak kecil dan juga orang yang lebih dewasa daripada kita ataupun sebaya daripada kita. Pendek kata, kena beri layanan yang sopan dalam keluarga kita. Okey. Kena beri layanan yang sopan kepada seluruh anggota keluarga kita. Yang kedua, mengambil berat akan masalah keluarga. Sekiranya keluarga anda ada masalah, okey, jangan segan silu untuk bertanya kepada dia. Jika nampak dia muram, jika nampak dia tidak selesa, kita perlu ambil berat. Okey, apa masalah dia, kita perlu bertanya kepada dia. Okey, yang ketiga, berkongsi masa suka dan duka. Jangan hanya kongsi time gembira. Time sedih kamu biar ahli keluarga kamu ataupun adik kamu. Contoh paling mudah, bila anak kita ataupun adik kita gagal dalam peperiksaan, jangan marahkan dia, malah beri sokongan untuk dia lebih maju. Okey? Kadang-kadang psikologi untuk anak-anak ni, untuk adik-beradik ni, kita perlu kadang-kadang kita perlu membantu mereka. Okay. Kadang-kadang kita lupa, kita kurang membantu mereka, okay, sehingga menyebabkan mereka gagal dan menjadi murung. Okay. Tetapi bila mereka gagal, kita sentiasa ada untuk bantu mereka. Okay. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Okay. Kebanyakannya penagih, pencuri, mereka nak, okay, mereka kebanyakannya penagih, penjenayah dan okey, mereka ni biasanya hendak berubah selepas keluar daripada penjara. Tetapi sokongan daripada ahli keluarga dan masyarakat itu tak ada. Kebanyakannya. Okey. Mereka sebenarnya sudah gembira bila keluar, tapi bila masuk ke dalam institusi kekeluargaan, mereka akan jadi pasif dan malulah sebab mereka telah dicop sebagai penagih, mereka telah dicop sebagai penjenayah. Yang keempat,
patuh kepada nasihat dan larangan keluarga. Sekiranya keluarga anda ada peraturan, tolong ikut. Okay? Terutama anak-anak lah. Terutama kalau anda sebagai seorang anak, perlu ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kedua ibu bapa kita. Okay? Tugas anda sebagai seorang anak, belajar menghormati ibu. Okay, yang pertama belajar. Yang kedua, menghormati dan menyayangi adik-beradik kamu yang lain. Serta kedua ibu bapa kamu. Okay? Sebab kamu bukan mencari ibu bapa. Melainkan kamu mencari ibu bapa, itu tugas kamu adalah mencari rezeki. Okey, yang ke 5, meraihkan hari istimewa keluarga. Jarang sekali kita nak buat sungguh-sungguh untuk hari istimewa keluarga. Terutamanya semasa hari jadi atau kedua ibu bapa kita meraihkan hari ulang tahun perkahwinan ibu bapa kita. Jarang sama sekali kita akan buat benda ni. Biasanya mereka akan sambut sesama mereka. Kamu sambut dengan kawan-kawan kamu, tapi kamu tak sambut dengan adik-beradik kamu. Walaupun hanya majlis berdoa antara keluarga kamu, itu pun sudah memadai sekiranya anda tak mampu nak beri makan kepada adik-beradik kamu. Okey, yang seterusnya, memberi sokongan moral. Yang ini paling penting. Kenapa sokongan moral? Sebab kita nak sentuh jiwa dia. Okay? Kita nak sentuh jiwa adik-beradik kita. Okay? Jiwa keluarga kita. Okay? Dalam keadaan apa sekalipun, kita perlu beri sokongan. Okay? Sekiranya dia nak melakukan, sedikit contohnya, nak belajar, okay, nak buat aktiviti yang berfaedah, okay, beri sokongan, bukan kecam. Contohlah dia badan besar nak kurus, kita pun cakap alah dah gemuk-gemuk saja, takkan kurusnya. Okay? Jangan sesekali untuk berbuat sedemikian, kerana dia akan menjatuhkan semangat seseorang untuk menjadi lebih baik. Yang ketujuh, memberikan hadiah atau kad ucapan. Yang ini biasanya pada hari jadilah. Pada hari jadi kamu, pada hari jadi ibu bapa kamu, okay, beri hadiah atau kad ucapan supaya benda tu akan jadi satu sentimental value kepada ahli keluarga kita. Dan yang terakhir, perlu saling hormat menghormati. Okay, kita perlu saling hormat menghormati antara satu sama lain. Okay, kalau kita tak hormat ibu bapa, takkan ada wujud perasaan sayang daripada orang yang lebih tua kepada kita. Begitu juga kepada orang yang lebih besar. Kalau kita kepada orang yang dewasa, jika kita tidak ada perasaan sayang kepada anak-anak, kepada orang yang lebih muda daripada kita, tidak akan ada perasaan hormat daripada orang yang lebih muda. Okey, seterusnya, apakah kepentingan menyayangi anggota keluarga? Yang pertama, mewujudkan kemesraan anggota keluarga. Bila saling sayang menyayangi anggota dalam anggota keluarga, secara tak langsung kita satu keluarga akan hidup dalam keadaan yang mesra. Boleh bergurau senda, nak bergurau kasar pun boleh. Okay? Tidak akan ada yang terasa hati. Yang kedua, mengelakkan daripada menyakiti dan menyinggung perasaan anggota keluarga. Kita dah sayang menyayangi, dah boleh bergurau, dah boleh bergurau kasar. Adakah perasaan sakit dan tersinggung? Tidak akan ada. Malah semua akan jadi happy. Tapi jangan biasakan prank-prank ni. Okay? Sebab prank ni, kalau kita ada orang yang walaupun dia happy go lucky, tapi dia tak semestinya dia suka dengan benda prank. Okay? Yang terakhir, okay? Yang ketiga, membina keluarga bahagia. Okay? Bila dah sayang anggota keluarga, bila dah saling hormat menghormati antara satu sama lain, maka keluarga bahagia akan terbina. Okey. Ini adalah contoh aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Yang pertama, berkelah. Kamu tengok, berkelah bersama-sama keluarga. Murid-murid pernah buat dengan anggota keluarga? Kalau pernah buat, bagus. Okey. Secara tak langsung, anda dapat masa yang anda dapat meluangkan masa bersama-sama anggota ahli keluarga anda. Yang kedua, anda lihat pergi ke zoo. Okay, tak kisahlah zoo mini ke, zoo negara ke,
Okay, zoo mini ke, zoo negara ke, anda boleh buat bersama-sama. Okay, mungkin bila anda dah besar, anda akan tidak akan mahu pergi ke tempat. Tapi semasa anda kecil inilah, okay, sepatutnya ibu bapa bawa ke sini. Tapi bila anda dah besar, saya yakin sebahagian daripada anda tidak akan suka pergi ke zoo. Okay, malah akan cakap, baik pergi shopping kompleks. Betul? Okay. Dan boleh juga pergi shopping kompleks bersama-sama keluarga. Ha, tak ada masalah pun. Okay. Yang ketiga, anda lihat okay, berjoging. Okay. Pernah berjoging bersama keluarga? Okay. Jadikanlah rutin mingguan. Maka setiap minggu akan ada aktiviti. Okay. Nak berkelah ni susah. Perlukan kos lah, modal dan sebagainya. Tapi untuk jogging, anda tak perlukan kos. Okay. Carilah kawasan perumahan mana pun. Kawasan yang boleh jogging, jogginglah bersama keluarga. Okay. Yang keempat, membersihkan dapur selepas makan. Setiap individu, jangan tinggalkan basuh pinggan biar mak, biar adik perempuan buat ataupun kakak yang buat. Okay, jangan. Biarlah sama-sama. Anda habis basuh pinggan, anda habis makan, terus basuh pinggan. Adik-beradik lain pun sama. Okay. Ataupun tolong ibu basuh bekas-bekas yang telah diguna pakai. Atau bagi yang perempuan, boleh tolong ibu memasak di dapur. Walaupun anda hanya sekadar memotong, anda tak pandai masak, lama-lama bila anda dah mempelajari, anda akan jadi seorang yang hebat. Okay, dalam sesuatu pekerjaan yang anda lakukan. Okay. Seterusnya, bagi yang ada kenderaan, basuh bersama-sama. Okay. Buat bersama adik-beradik, okay, agar boleh mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Sekiranya anda dapat lihat dalam slide yang dipaparkan ini, ini adalah contoh, okay, panduan yang boleh anda gunakan untuk merancang aktiviti bersama keluarga. Okay. So, sebelum melakukan aktiviti kekeluargaan ni, okay, perlulah dirancang, terutama aktiviti yang besar. Okay. Yang pertama, apa anda kena buat? Kenal pasti hari istimewa yang ingin diraikan. Nak buat surprise untuk ibu bapa anda. Hari jadi anda, hari jadi ibu bapa, hari anniversary perkahwinan ibu bapa. Okay. Kita nak buat surprise. Jadi, perlu kenal pasti apa benda yang kita nak buat. Yang kedua, tentukan objektif majlis tersebut. Okay. Apakah tujuan majlis itu dibuat? Okay. Tadinya saya cakap lah, nak buat surprise. Okay. Nak buat kejutan kepada kedua ibu bapa kita. Kenapa? Kenapa nak buat kejutan? Mungkin selama ni kita buat yang sikit, yang kecil, kali ni kita buat besar. Okay. Mungkin dapat banyak sikit sumbangan daripada adik-beradik anda untuk buat majlis kepada ibu bapa anda. Dan pengisian program seperti jamuan dan permainan. Apa yang ada semasa majlis tersebut? Okay. Okay. Sama ada semasa dalam majlis tu hanya ada bacaan doa daripada keluarga kamu. Okay. Ikut agama masing-masing lah. Kemudian ada makan-makan. Okay. Tak ada. Kalau ada permainan, okay, bagi tahu ada permainan apa. Mungkin anda boleh buat di luar. Okay. Tentukan tarikh, tempat dan masa. Okay. Ini tadi saya dah sentuh sikit. Tarikh bila? Biasanya tarikh ya, pada hari, kalau hari jadi, pada hari tarikh yang jadi itulah. Tempat, okay, ikutlah tempat yang bersesuaian. Okay. Jika nak buat besar ataupun buat surprise, mungkin bukan di rumah. Okay. Di rumah mungkin tak surprise. Tapi kalau di luar rumah, mungkin akan jadi lebih surprise. Okay. Dan juga masa. Supaya orang yang nak diraikan ada pada ketika itu. Dan kos dan sumber kewangan. Yang ini tadi saya dah sebut sedikit daripada awal tadi. Okay. Daripada mana kos dan sumber kewangan? Biasanya daripada adik-beradik lah, kumpul duit kongsi. Okay. Ataupun ibu apa nak surprisekan adik. Okay. Kumpul duit antara adik anggota keluarga. Okay. Ataupun memang ada orang beri. Itu lain lah. So, itu perlu kira, perlu diambil kira. Berapa banyak, jangan sehingga membebankan ahli keluarga yang lain. Kos itu terlalu membebankan ahli keluarga yang lain. Dan yang terakhir, senaraikan dan bahagikan tugas untuk anggota keluarga. Okay, jangan masukkan orang yang nak diraikan. AJK makanan siapa nak buat, AJK jemputan siapa nak buat, tugas-tugas lain. Okay.
kebersihan siapa nak buat, okey. Tapi biasanya benda ni akan datang sendiri. Kadang-kadang memang kita tak rancang, tapi biasanya kesian orang yang buat, dia akan habis, dia akan ambil semua bahan, semua bahagian, AJK makan dia, AJK jemputan dia, tugas-tugas lain pun dia. Okey, kesian. Bila berbuat demikian, mungkin anda akan hanya buat majlis tu sekali aje, lepas tu tak akan buat dah. Kenapa? Kerana orang yang bertungkus lumus tu hanya seorang, bukan bersama-sama. Okey. Jika kita boleh buat bersama-sama, kenapa? Okey, kenapa perlu buat berseorangan? Jika buat bersama-sama lebih mudah, kenapa boleh, kenapa perlu nak buat berseorangan? Okey, tamat. So ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita dah mempelajari tajuk unit 6, hubungan mesra antara keluarga bahagia, hubungan mesra keluarga bahagia, di mana dalam unit ini anda telah mempelajari cara menyayangi anggota keluarga, kepentingan menyayangi anggota keluarga, merangka aktiviti untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, menunjukkan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga selepas anda mempelajari ini. Dan selepas ini, diharap anda juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang menggerakkan hubungan kekeluargaan. Okey. Jadi, sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Dan sebelum berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Cikgu Azmi. Selamat sejahtera. Sekian. Terima kasih.